Halo, apa kabar Sobat Eter BPN Kantor Pertanata Surakarta? Kembali lagi saya Anton Sulistio dalam Kantahsul Abid hari ini. Dan hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, Kantor Pertanata Surakarta kehadiran tamu istimewa. Siapa beliau-beliau? Kita simak wawancara singkat dengan Kepala Kantor Pertanata Surakarta serta tamu istimewa yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat sore Ibu Tensa. Sore Mas Anton. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini menerima tamu siapa Ibu ini? Hari ini Selasa ya, 13 Desember 2022, Kantor Pertanahan Kota Surakarta kedatangan tamu istimewa dari tim asesor PPSDM Kementerian ATR BPN. Sengaja datang ke kantor pertanahan untuk salah satunya silaturahmi, kemudian kedua untuk melakukan pengayaan berkaitan dengan kegiatan kita dalam rangka membangun kota lengkap. Tim asesor ingin menggali lebih jauh ya, apa permasalahan yang bisa diambil untuk nantinya sebagai bahan assessment pada jajaran Kementerian ATR BPN yang akan mengikuti proses asesmen. Baik. Lebih lanjutnya, beliau Pak Susyanto, salah satunya tim rombongan, mungkin ya, sebagai ketua PIC-nya ya, bisa mengambil informasi dari beliau. Baik, terima kasih Bu Tensa. Dan Sobat ATR BPN, kita langsung akan menyapa dengan beliau yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Selamat sore Bapak Susyanto. Selamat sore Mas Anton. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Segar, semangat sekali. Alhamdulillah, semangat. Semangat. Hari ini hadir di kantor Pertanahan Surakarta. Dalam rangka seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kakan, untuk ya melihat dan silaturahim. Mungkin ya, ada hal-hal yang ingin disampaikan Bapak, monggo silahkan. Baik, terima kasih Mas Anton. Kami dari teman-teman asesor dari Kementerian ATR BPN senang sekali bisa berkunjung ke kantor pertanahan kota Surakarta ini, karena kami bisa melihat, bisa belajar mengenai bagaimana strategi membangun kota lengkap yang nantinya bisa menjadikan bahan kami dalam melakukan penilaian atau uji penilaian kompetensi untuk para ASN yang ada di Kementerian ATR BPN. Baik, terima kasih Bapak Su. Sekali lagi selamat datang di Kota Solo. Selamat menikmati Kota Solo yang ramah dan mungkin kulineran yang luar biasa, Pak Su. Keren. Nggih, keren. Terima kasih teman-teman Pak Su, nggih. Terima turun Ibu, Bapak, nggih. Baik, dengan tadi, nggih. Dimana tadi Sobat RBPN, liputan singkat dari loket kantor Pertanahan Surakarta. Saya Anton Sulistio, juru kamera, kebilangan di Tomil, laporkan untuk Kantahsul Abdi hari. Terima kasih dan sampai jumpa.